Anda kembali di Indonesia Morning Show. Sejarah Indonesia mencatat tepat pada 50 tahun lalu gerakan 30 September terjadi, selengkapnya dalam Today's History. September 19, 1965, pasukan Cakrabirawa menculik dan mengeksekusi 7 prajurit tinggi TNI dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Para prajurit tinggi dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. 7 jenazah prajurit dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur tua yang sekarang dikenal sebagai Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Kejadian 50 tahun silam ini telah mengubah kehidupan keluarga besar para korban yang menjadi penuh dengan trauma dan disebut-sebut sebagai sejarah kelam demokrasi di Indonesia.